gimana nih? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya dengan kabar Lesti dan Bilar. Di hari ini info terbaru tentang mereka yang selalu sukses mencuri perhatian kita semua. Apalagi dini hari tadi Lesti menemani Rizky Bilar di syuting di WIB Babak 2. Ya, hal itu menunjukkan bahwa mereka makin hari makin so sweet, makin hari makin romantis. Ya, Lesti support Rizky Billar dalam segala hal, termasuk syuting JWB. Lagi, ternyata semalam juga ketika Rizky Billar main futsal, nyatanya sang kekasih menemaninya, guys. Wow, sungguh so sweet banget, bukan guys? Wih, bikin kita semua jadi bahagia, jadi baper karena kebersamaan Lesti dan Bilar tak hanya saat syuting JWB, tapi sebelumnya si Dede udah rela-relain nemeni pujaan hatinya, support kekasihnya dari main futsal hingga akhirnya syuting JWB babak 2 sampai dini hari. Gimana guys? Kayak suami istri aja kan, kemana-mana nemeni. Ya, moga apa yang mereka rencanakan, yakni menikah di tahun ini, tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita semua mendoakan hal yang terbaik bagi couple cute kita ini. Apalagi kemesraan mereka hari demi hari, andainya pun tak tertangkap kamera, begitu nyata perhatian satu sama lain, begitu mengesankan, membuat kita yang juga selalu ngulik tentang mereka menjadi bahagia akan kebersamaan Lesti dan Bilar yang tiap harinya selalu saling support satu sama lain. Bukan berarti ketika Lesti dan Bilar off dari kamera mereka tak bersama, tetapi karena itulah kita selalu berusaha mencari info terbaru, terbaper, tergesek, ter tentang mereka berdua. Tentu karena apa? Karena cerita dan kisah cinta mereka begitu menginspirasi kita semua yang selalu menunggu kebersamaan mereka, yakni Lesti dan Bilar. Ya, pokoknya Lesti sepertinya menghabiskan weekend semalam hingga dini hari dengan kekasihnya, merupakan quality time ya keluarga guys, ya keluarga mereka berdua, yakni keluarga Lesti dan Bilar, terutama yakni pasangan yang akan segera menikah ini. Ya, quality time untuk pacar, quality time untuk ya kekasih, quality time ya pokoknya macam-macam lah guys ya. Kalian bisa menambahkan di kolom komentar kira-kira bagaimana menurut kalian. Tetapi menurut mimin sendiri bahwa hal ini menunjukkan bahwa Lesti selalu support kekasihnya.